Yatim merupakan bekas menteri pelancongan Wan Warisan kan? Ya, saya. Ini ada sikit pendapat yang mungkin menyanggah tindakan ataupun cadangan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq untuk menjemput artis daripada Korea, K-pop sendiri membawa masuk ke Malaysia. Pandangan Tan Sri sendiri? Pandangan umum itu kita patut terima baik. Umum sekarang sudah melihat negara ini sebagai cukup matang dan cukup daya tariknya. Perlu kita beri keutamaan kepada penghibur kita. Dan kita boleh cari penghibur kita yang handal-handal seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jamal Abdillah. Kita ada rakan-rakan Tionghoa yang menyanyi lagu Pang Yao. Semua ini Mutu Viren. Mereka ada tarikan sendiri. Apa kata kalau kita dahulukan mereka ini dan jika kemudian kita bawa dari luar, tidak mengapa. Tapi jangan dahulukan mereka yang di luar sehingga pucuk kita yang ada tidak mendapat perhatian. Ini bukan berkata dalam soal politik, tapi berkata dalam bidang penilaian seni budaya kita. Kalau bukan kita yang mendahulukan penghibur kita, siapa lagi? Jadi pemuda atau armada bersatu saya rasa akan boleh menyesuaikan pandangan ini dengan gerak kerja mereka. Dan kita beri pandangan ini dalam semua keikhlasan dan kesedaran bahawa di Malaysia kita cukup mempunyai bakat yang boleh menarik ramai orang dan jika itu kita laksanakan, kita boleh mewujudkan jenis tarikan hiburan yang kita perlukan.